Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kang Wawan dari RT Lu Fish Farm Channel. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin melaporkan hasil-hasil penelitian kecil-kecilan dengan topik budidaya infusoria dengan berbagai macam makanan. Pada kesempatan ini, saya menggunakan daun pisang kering yang saya campur dengan pelet udang. Ini sawi putih rebus. Ini telur ayam, telur kuningnya aja. Dan ini air cucian beras. Dan ini pelet udang. Dan terakhir, daun pisang kering dan sedikit probiotik. Adapun cara kerjanya telah saya jelaskan di video sebelumnya. Dan pada video kali ini saya hanya ingin melaporkan hasil pengamatan saya selama 3 hari, 5 hari, dan 7 hari. Silakan teman-teman simak video berikutnya. Yeah.
haven. I've been all around the globe trying to protect your soul. Baik teman-teman, tadi sudah saya uraikan hasil-hasil pengamatan budidaya infusoria ini, di mana tadi terlihat yang tumbuh infusorianya adalah di daun pisang plus pelet. Sini cukup bagus tumbuhnya, selama 7 hari sudah cukup bagus. Sedangkan di sawi putih itu sedikit ada pergerakan, mungkin sepertinya tidak ada karena hanya keruh aja. Dan di kuning telur itu ada sedikit, tidak sebanyak yang ada di daun pisang kering ini. Tapi dia sudah terlihat ada pergerakan. Tadi bisa dilihat di video sebelumnya. Dan ini juga cucian beras juga nampaknya juga tidak ada kehidupan, tidak kelihatan bergerak lah. Dan ini juga pelet udang juga tidak terlihat ada pergerakan. Dan ini terakhir daun pisang kering plus probiotik itu juga cukup banyak infusorianya. Jadi terlihat seperti kutu air, cuma lebih kecil lagi dan dia bergerak. Nah, saya melihat ini semua dengan bantuan ini loop ya, dan juga center. Jadi teman-teman sudah lihat, jadi loop saya taruh sini dan kamera itu di sini, dan saya arahkan dengan menggunakan center ini. Jadi terlihat ada pergerakan gitu. Memang kalau lihat mata telanjang sepertinya agak berat, agak sulit saya menggunakan loop ini. Demikian teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dalam arti kata ya, beberapa bahan ini tidak tumbuh infusorianya, walaupun memang teman-teman YouTuber lainnya bisa tumbuh, namun di kondisi air saya ini dia tidak tumbuh. Ya kemungkinan kurang cocok atau seperti apa, saya juga kurang tahu. Yang jelas kesimpulan dari percobaan saya ini, daun pisang kering dan telur, kuning telur itu bisa tumbuh infusorianya. Jadi saya menyarankan buat teman-teman pemula seperti saya yang memang ingin membudidayakan infusoria, sebaiknya jangan hanya mencoba satu jenis makanan. Cobalah beberapa jenis makanan seperti buah-buahan bisa, yang dibusukkan dulu, terus mungkin daun pisang kering, dan juga mungkin sawi atau kangkung. Yang jelas bahan-bahan organik itu pada umumnya sebetulnya bisa, cuman memang tergantung dari bibitnya itu. Bibitnya itu adanya di air bekas ikan atau bekas akuarium yang akan diganti airnya. Nah, itu kita gunakan buat membudidayakan infusoria. Insyaallah mudah-mudahan bisa tumbuh. Demikian yang bisa saya laporkan untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton video saya, dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan apabila menyukai video saya silahkan like-nya, dan apabila ada komentar silahkan di kolom komen. Dan apabila ini memang video menarik, boleh di-share silahkan, asal memang syukur-syukur bisa bermanfaat bagi teman-teman yang memang hobi ikan hias. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.